Dan ya, setiap gue jalan di sini, ini bukan paranormal experience, tapi ini apa perasaan yang gue rasain, men. Setiap gue jalan di sini, perasaan gue kayak ngikutin gue di belakang, cuy. Dan lorong hotel ini panjang banget, panjang-panjangnya. Dan ya, nggak ada yang gue bercanda. Gue gak mau cerita paranormal experience anyway. Gue baru start vlog dari malam dan gue bete banget sebenarnya. Karena gue seharian kerja, bro. Dan karena maka dari itu, ya, gue gak ada vlog hari ini. Dan Penny gue gak bisa jalan di karpet ini, cuy. Dan gue gak tau, lihat kayak all this mess. Gue vlog gimana, men? Huh? Drone is over here. Alat tas kayak gini. Laptop. Celana. Okay. Yeah. Dan officially hampir gak ada vlog hari ini. Di. Woi. Mau bikin vlog, Di? Ngapain anjir? Hah? Kalau udah jadi vlogger, makanya karena dari itu gue jadi vlogger, gue harus ada vlog hari ini. Gue mau vlog setiap hari. Gue anak vlog banget. Gue mau vlog jendela aja, cuy. Ayo. Hah? Gue pengen makan banana fritters. Ah, tuh ide yang bagus, Di. Kita harus keluar dari kamar ini, Di. Oke. Okay, dan biar ada vlog, Di. Gue harus anak vlog banget gue. Iya, ini super anak vlog gue, tau gak lo? Tau gak? Gue anak vlog banget, Di. Dan jadi kita harus cari makanan karena kita harus ada vlog hari ini. Oke. Okay. Yep. Gue udah di luar, men. Gue udah super di luar. Gue sekarang di pinggir jalan di Surabaya. Tapi gue gak tau mau makan apa. Ini kayak sendiri mana di Surabaya ya? Kotornya gede banget. Iya, bisa jalan kaki gini asik juga nih. Makan apa nih, Di? Jauh mata pemandang gak ada makanan aja. Iya ya? Banyak makanan nih. Finally, gue nemuin kehidupan, men. Dan ini banyak banget makanan. Boleh berapaan, bang? Goceng bisa berapaan? Ya, hah? Campur, kak. Campur, ada apa aja sih, bang? Petagor, boleh. Bumbu kacangnya udah, bang? Udah. Kita super miliaran tahun. Udah super miliaran tahun, gue gak makan petagor, cuy. Dan petagor never failed. Ini serem banget anjir, Di. Hah? Apa? Tiba-tiba ada yang ngintip dari salah satu jendela itu gimana? Iya anjir, ini ngeri banget, Di. Ini lampunya kayak, gua gak tahu itu gedung, ini gedung apa, tapi yang tahu komen di bawah. Tapi ya pasti gedung ini ngeri banget, cuy. Ini warkop tergokil yang pernah ada, tau gak lo, cuy? Iya, yeah. Warkop paling gokil yang pernah ada, lo lihat. Jadi ini gedungnya old school banget. Terus kayak kebu warkop paling gokil ya sih? Ada warkop, dibikin ada PS-nya. Ini ada komputer. Terus kebuka gini ya. Terus kayak kebuka gini ke old school gitu. Keren banget ya sih warkopnya. Ini warkop tuh gokil. Gue sama hidup gue di Indonesia, gue baru sekali nemuin warkop yang suasananya tuh bener-bener apa ya? Kalau lu lihat warkop, kalau Indomie, warung-warung Indomie atau warung-warung kopi di Indonesia yang dibikin sok chill. Ini chill beneran, ini main chill beneran warkop, Di. Ini warkop yang chill beneran, Di. Ini bukan yang desainnya kayak chill atau apa, ini yang paling gokil, bro. Naturale, gokil banget ya. Naturale. Ini kayak, ini warkop bukan buat yang kayak fontnya tuh bukan font-font yang kayak vintage atau apa. Ini bener-bener abang-abangan di sini, lu bisa bikin tau apa. Karena lu bisa jadi abang-abangan beneran di sini warkop ini, men. Jadi kalau lu belum pernah warkop ini, lu belum bukan jadi anak abang-abangan warkop. Lihat desainnya, cuy. Ada, cuy. Lo liat warkop ini bangkunya kayak gimana? Bangkunya itu kayak gitu, cuy. Lo liat lagi, colokannya. Colokan chargernya nggak basa-basi, men. Bener-bener colokan. Literally colokan, nggak ditaruh di bawah atau apa. Gue taruh di meja lo. Taruh meja lo colokan buat bebas lo mau ngecas sesuka hati lo. Taruh di meja. Ini warkopnya bangga-banggaan banget. Kok nggak bol? Dan lo liat cracking temboknya tuh natural banget. Lo liat ini. Lo liat cracking temboknya natural banget, men. Gue gak tau ini gara-gara gempa atau apa, tapi pasti warkop ini epic banget.
Oke, okay, saatnya kita rayain penemuan lewat abang-abangan ini dengan minum makanan paling abang-abangan yang pernah ada. Tapi banget ya? Biar gak ada. Ini keren banget, men. Oke, okay. Dan ya, ini namanya vlog yang dibuat-buat, cuy. Karena emang gue demi mencari bahan vlog. Dan sebenarnya gue nggak pernah kayak gini sebenarnya. Ini pertama kali dalam hidup gue. Gue keluar karena gue mencari bahan vlog banget maksudnya. Udah banget. Jadi tadi tuh yang gue omongin tuh kayak anjir ada bunga. Gila sih ada sign papan ASBC. Men, ada pohon. Bro, gedungnya tinggi banget, men. Warkopter, abang-abangan. Warkopter, abang-abangan. Sebenernya gue maksa banget. Balik lagi ke lift. Balik lagi ke lorong yang creepy ini. Balik lagi ke kamar ini, cuy. Udah ada vlog akhirnya, men. Udah dapet materinya, ya. Konsisten ya, tiap hari. Konsisten tiap hari. Tapi enggak sih. Anyway, sebenernya gue juga bukan masalah vlog atau enggak harus ada vlog atau enggak apa, cuy. Sebenernya yang gue udah bilang, gue pengen aja ada diary gue setiap hari. Jadi sayang banget kalau hari ini nggak ada video dan akhirnya ada diary, dan itu juga ngebikin gue jadi nggak malas juga. Jadi gara-gara gue pengen ada diary atau pengen ada video, jadi gue keluar kamar. Lo bayangin impactnya kalau tadi gue nggak keluar kamar. Gendut. Bukan dari itu. Gue ngikutin saran Audi yang which is mesen makanan di hotel. Mesen makanan di hotel sama makanan tadi gue makan itu kayak 5 kali lipat. Mesen makanan di hotel 100.000, tadi makanan yang gue makan cuma 18.000. 5 kali lipat. Dengan jalan kaki gue jadi tahu Surabaya. Gue nemuin warkop yang abang-abangan tadi. Iya, yeah. Banyak banget positif ya. Walaupun sebenarnya maksa vlog itu gak bagus. Kayak lo ngapain bikin konten maksa banget buat vlog kalau lo gak ada kehidupan, buat apa lo paksa vlog? Tapi gara-gara lo pengen niat untuk bikin video atau lo niat buat kreatif atau apapun itu, impactnya banyak banget. Gara-gara gue ada vlog, gue jadi belajar ngedit video. Satu skill tambahan lagi di hidup gue. Dan iya, yeah, banyak banget impactnya sebenarnya sama just do it. Kayak lakuin aja, cuy. Go outside. Jangan cuma di kamar aja, cuy. Dengan bergerak banyak banget hal yang lo pasti dapetin, walaupun positif ataupun negatif. Negatif income bisa jadi positif. Gue gak tau, feedback. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice. Gue udah ngantuk banget. Enjoy your life, bro. Peace.